Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Santri Kona. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Raden Kiai Haji Abdul Hamid Bakir bin Raden Kiai Haji Abdul Majid Banyuanyar. Raden Kiai Haji Abdul Hamid Bakir merupakan pengasuh kelima pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Beliau di Kabupaten Pamekasan khususnya dikenal sebagai ulama karismatik, dan beliau termasuk salah satu pejuang atas kemerdekaan Republik Indonesia. Akan tetapi menurut beberapa cerita, beliau tidak mau dikatakan sebagai pejuang, padahal perjuangannya sangat besar untuk bangsa kita yang tercinta ini. Berikut adalah kisah dan karomah almarhum Raden Kiai Haji Abdul Hamid Bakir, kan oleh salah satu alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, Kisah Terawi. Pernah suatu hari, satu bom mengelinding di halaman pesantren. Akan tetapi bom tersebut surut hanya menyisakan kepulan asap. Dan sampai sekarang bomnya masih ada dibuat bel waktu sekolah di Pondok Pesantren Al-Hamidi Banyuanyar. Jadi semenjak itulah para santri semakin yakin bahwa Pondok Pesantren Banyuanyar akan terlindungi dari serangan oleh Kisah Terawi. Sebetulnya Belanda mau menyerang Raden Kiai Haji Abdul Hamid Bakir bukan hanya sekali dua kali, akan tetapi sudah berkali-kali. Namun setiap kali mau memasuki pesantren Banyuanyar, seolah-olah kekuatan pasukan Belanda musnah dan pikirannya berubah menjadi kacau. Terbukti tidak jauh dari pesantren yang sampai saat ini diberi nama Gunung Lengleng atau Gunung Berputar, yang konon pada masa itu pasukan Belanda mau menyerang Banyuanyar dari gunung tersebut. Akan tetapi semua pasukan Belanda kebingungan, hanya berputar-putar di gunung itu, dan akhirnya rencananya batal. Maka mulai saat itulah gunung tersebut diberi nama Gunung Lengleng. Cerita ini diceritakan oleh seorang tamu yang termasuk alumni Banyuanyar, bahwa tidak jauh dari pesantren Banyuanyar ada sebuah tempat yang diberi nama Paltuting. Konon pada masa Ki Bakir ada pasukan Belanda berputar-putar mengendarai kapal terbang di atas sana. Dan akhirnya Ki Bakir pergi ke bawahnya, lalu sang kapal tersebut hanya ditunjuk dengan telunjuk tangan kanan Ki Bakir. Maka tiba-tiba kapal tersebut pun jatuh dan terbakar di tanah. Maka mulai kejadian inilah tempat tersebut diberi nama Paltuting. Soalnya kapal itu cuma dituting atau ditunjuk oleh Raden Kiai Haji Abdul Hamid Bakir. Kisah ini diceritakan oleh salah satu guru di Pondok Pesantren Banyuanyar. Konon katanya, dulu Ki Bakir pernah datang sekitar jam 3 malam. Kebetulan santri penjaga tiang besi untuk masuk pesantren tidak bangun-bangun saat disuruh buka tiang besi penghalangnya. Sementara Ki Bakir lagi mengendarai mobilnya baru datang dari perjalanan. Karena sang penjaga pintu tidak kunjung bangun, akhirnya mobil yang beliau kendarai diterbangkan sehingga bisa melewati besi penghadang tersebut. Diketahui keesokan harinya mobil kiai sudah ada di depan dalamnya, dan terbukti juga dari besi tersebut yang sebagian menjadi bengkok. Kiai Haji Ahmad Faruq Bahruddin Tanggul Jember. Beliau bercerita dan perlu diketahui bahwa Kiai Ahmad Faruq adalah masih keponakan Kiai Bakir
yang selalu dibawa kemanapun Kiai Bakir pergi perjalanan jauh. Beliau bercerita, sekitar tahun 1975, saya dibawa Paman Bakir ke Jawa untuk bersilaturahmi. Dari Banyuanyar ke Pamekasan, saya yang menyupir mobilnya. Setelah sampai di Pamekasan, beliau meminta saya supaya beliau yang menyupirnya. Saya pun pindah ke tempat belakang dan Man Bakir yang jadi supir. Anehnya, setelah sampai di desa Panglekur Pamekasan, beliau melepaskan tangannya dari setir mobil dan tidur pulas. Saya pun gemetar, takut menabrak pohon asam di pinggir jalan. Bagaimana saya tidak gemeteran, wong lajunya mobil sangat cepat. Sesampainya di Kamal, beliau terbangun dari tidurnya seraya berkata pada saya, "Ahmad, begini kalau nyupir mobil ya, ini sekarang ganti lagi, kamu yang nyupir lagi." Subhanallah. Pada suatu hari, Raden Kiai Haji Abdul Hamid Bakir dengan Insinyur Soekarno beradu kesaktian. Konon katanya Ki Bakir bisa menyeret mobilnya hanya dengan seuntai benang jahit. Sementara Insinyur Soekarno menyeretnya menggunakan rambut Jepang. Maka dari kejadian tersebut bisa diketahui bahwa keduanya memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Hanya saja kesaktian Bapak Soekarno masih kalah dengan kesaktian yang dimiliki Kiai Bakir. Konon Raden Kiai Haji Abdul Hamid Bakir mampu memahami berbagai macam bahasa, mulai dari bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan berbagai macam bahasa lainnya. Raden Kiai Haji Abdul Hamid Bakir, apabila tidak paham tentang sebuah masalah ilmu, maka terkadang hadirlah almarhum Raden Kiai Haji Abdul Majid, yaitu ayah beliau, sambil membisiki telinga Kiai Bakir tentang pemecahannya. Konon pada masa itu banyak rakyat Kabupaten Pamekasan yang suka main judi. Maka akhirnya Kiai Bakir ikut juga bermain dengan mereka. Dan ternyata Kiai Bakir selalu dapat kemenangan. Berhubung mereka sudah angkat tangan karena uangnya habis, maka Kiai Bakir berjanji untuk mengembalikan uangnya. Tapi dengan satu syarat, yaitu bertaubat kembali ke jalan yang benar. Maka dengan permintaan tersebut mereka menurutinya. Dan akhirnya mereka banyak yang berhenti berjudi karena disadarkan oleh Kiai Bakir. Dan kisah yang terakhir diceritakan oleh salah satu guru. Konon di tanah Jawa, Kiai Bakir punya juga pesantren yang dulunya di tempat tersebut setiap ada ulama yang mau mengajak ke jalan kebenaran, pasti diusir oleh warga setempat karena mereka dianggap melawan kehobiannya dalam berjudi dan bermain seni musik tayub saronin. Kemudian datanglah Kiai Bakir ikut bermain judi serta bermain tayub. Dan beliau seringkali meminta untuk menjadi seorang pendekar dalam kisah dramanya. Maka keadaan Kiai Bakir yang demikian jelas saja mendapat respon yang positif dari banyak warga. Dan akhirnya diterimalah Kiai Bakir itu untuk mendirikan sebuah pesantren di tempat tersebut. Dan pesantrennya masih ada sampai saat ini dan dikasih nama Pondok Pesantren Kalibaru yang mulai dirintis sejak tahun 1957. Maka semenjak itulah Kiai Bakir terkadang ada di Jawa dan terkadang juga ada di Madura.
Dapat dibayangkan bagaimana sulitnya memimpin dua pondok sekaligus yang letaknya berjauhan. Namun hal itu dilakukan dengan penuh kesabaran dan semangat yang memang sudah terlatih dan teruji pada masa ikut berjuang menumpas penjajah. Itulah di antara beberapa kisah dan karomah Raden Kiai Haji Abdul Hamid Bakir Banyuanyar. Semoga bermanfaat.